Pokoknya gimana? Tapi gue mau nanya nih sama lu nih, tapi lu bener-bener kesel gak sih sama gue? Apaan? Ya lu bener-bener kesel gak sih sama gue? Kan lu kan kalau bikin story gitu kan kayak inilah kayak nyindir-nyindir gitu. Lu nyindir siapa? Nyindir gue apa gimana? Nah, lu ngomong gitu gimana? Kan gue nanya. Nanya doang, nanya. Gini gue balikin deh. Ya. Lu kesel gak ketika lu bikin video, bikin status untuk YouTube lu, terus masang lu yang pas tragedi Taman Tekno? Yang apa nyebut bokir turun. Dia malu dicemen. Ya kalau itu gue lurusin nih. Yang ngomong kalau misalnya lu misalkan ada nama lu, gua enggak pernah nyebut nama lu ya di situ. Cuman yang di kejadian tuh gua selalu gua bilang itu alumni lu aja ikutan. Alumni lu ngomong ya kan. Ngomongnya kayak biarin dia mah alumni cemen ya. Gitu. Itu dia. Ya kan? Kan kalau gue ngomongnya itu alumni lu ikutan dan nyebut nama orang. Ya tapi kan gak seenggaknya, itu kan tragedi masa lalu, lu mau mengulangi masa lalu itu. Ya kalau gue sih orang ngalur aja. Kalau gue, lu mau kemana gue ikut nih gitu. Kalau gue kan orang kan kayak santainya tuh kayak benar-benar dingin kayak di media ya. Gue dingin, maksudnya kan kalau itu kan kalau gue just content. Ya kan cuman kalau misalnya kayak lu nyindir-nyindir, it's okay gue bilang. Lu merasa kalau lu disindir? Nah, yeah. Gue gini loh, maksudnya ini kan menyangkut semuanya nih. Gue juga pun kesel, apalagi nyebut ada nama gue di situ ya. Yeah. Dan lu pas banget itu untuk kepribadian lu sendiri, itu lu. Dan lu masang itu. Sebenarnya gue kesel di situ tak? Lu di situ kesel? Terus kesel sama lu. Nah, terus habis itu lu baru bikin status kayak gitu? Ya, lu merasa. Jadi kalau dibilang rasa ya, ngerasa lah. Ya kayak terus yang gue pas gue ke apa ya? Yang gue inget tuh kayak. Lu bikin story kayak ampun Bang Jago gitu-gitu. Iya. Gitu. Oh, itu buat gue. Panjang. Boleh. Ya karena lu duluan dong. Coba lu dah jadi gua. Itu posisinya ada gua. Dan itu pas banget tragedi, lu tau kan? Iya, tahu gua. Temen gua sampai. Iya. Lalu katanya mau berteman baik. Tapi lu nyatanya lu malah kayak mau perang lagi ya, perang lagi aja enggak apa-apa. Gua serius kalau gua. Perang lagi, kalau gue sih ayo aja kalau gue, kalau mau perang ya ayo gue ikutin. Kalau gue nih, cuman kalau perang sih kayak udah basi lah. Serius, udah bener-bener basi gitu. Kayak anak kecil buang-buang waktu. Jadi kalau itu semuanya gimana? Gue bilang, kalau gue orang ngalur kalau gue, kalau mau perang, ya ngelibatin banyak orang. Kalau kata gue. Ya lu gimana ya kalau menurut gue ya emang udah lama gue kesel juga sih sebenarnya gue kesel cuma ya terus semuanya gimana semuanya gimana biasa aja lu semuanya gimana. Udah, Riri, jangan banyak bacot dah. Udah. Gimana gimana? Di luar aja tak, jangan di sini tak lu. Anj. Lu kok ngotot sih? Udah, anjir, kagak, dia nya duluan, Beo. Enggak. Bang Beo, dia tuh bilangin, Bang. Enggak, kir. Diam apa lu? Lu. Enggak, Bang Beo, jangan di sini gitu. Ya dia ngotot duluan. Kalau emang mau perang, perang aja bang. Ya udah iya. Ntar liat ntar, kalau mau perang ntar. Ya udah iya. Ya udah iya. Gue tahu lu jadi udah di atas lu. Ya, gue mesti di bawah nih, gue mesti injek tanah. Udah lu. Bang. Sorry bang ya. Sorry. Iya. Akhir jadi kayak gini, gak enak gua. Ikutin gua. Gua kan kalau bikin konten kan,
Ya kan gue kan gak tahu. Editor yang edit, kreatif kan semuanya. Konten apa sih? Konten yang gue ke sekolahan. Oh. Iya. Jadi dia marah sama konten lu? Kayaknya. Cuman ya gue mikir gimana ya, kalau dia nyindir-nyindir kayak gitu mah kayak anak kecil. Iya, kalau mau perang ya dia ngajak perang, buang-buang waktu. Mending kayak olahraga aja, olahraga sehat. Kalau misalnya dia mau tinju aja, tinju. Tinju kalau mau. Daripada gue berantem ketangkep polisi kan, ngelibatin orang banyak, ntar ada yang terluka. Entah dari bagian dia bagian gue, rumah sakit kalau ada yang... Kalau terluka dong, kalau meninggal, gue ditangkap. Mending olahraga, ya kan? Mending tinju aja. Urusan lu itulah sama dia lah. Mau bikinin ring aja berarti deh. Ya, kalau ada yang nyediain gue ayo. Iya, boleh lah. Ya lah, balik ke gue.